Oke guys, kita mau ke toko ikan buat beli ikan tetra sama Bang Deul. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, kita baru sampai di toko ikan. Ini tetra tapi lain kardinal kan? Danio, glowfish kan? Tanda tanda orang ul. Tetra neo ni mana neo ni? Orang mana yang kardinal? Kardinal kan? Masih kulit. Oke guys, di sini ada banyak ikan kecil. Iya. Tak black muscle. Halo. Ikan kopi black muscle. Eta bentuknya? Pak Eta, ini gupin. Oh iya. Iya, molly fish. Ada ikan molly fish. Molly fish. Ikan molly. Ini ada ikan kaca. Ikan kaca. Ada ikan tetra amandai juga. Ada gua juga. Lobang tampan. Ini kita lagi cari tetra kardinal tapi gak nemu ya guys. Itu kota ralus ya. Dan ini. Ilok bekalak. Ini kelas siklid, siklid, siklid ya lemon siklid. Guys, di sini ada ikan belida. Ini ada guppy black muscle. Ini sesuai namanya, warna tubuhnya hitam ya guys, black muscle. Ini ada ikan coolie lodge. Mirip-mirip ular sih. Ada ikan molly juga, ikan atau ikan balon. Oh, halus ya? Halus. Ikan balon, ikan molly. Ntar sebelum parulut kan? No. Coba nih. Mutiara nama lah. Tengah. Arisannya orang mutiara mula lebih. Kita lain dulu. Lain. Ada kopi mah kabeh iki. Halo, ya. Ya. Ikan belida. Ini ikan jeler. Ini ada tetra amandae. Ini yang kuning. Ini ikan black ghost atau biasa juga disebut ikan bendera. Thank you.
Cak. Eta neon tetra bisa goceng tilu. Oke, jadi doi jadi beli, guys. Nanti dimasukin ke sini. Milihnya anu sehat, ul. Atau anu kenceng, anu cungas cengos. Dia beli neon tetra 3 seharga 5.000 nya, ul. Oh iya, Bang. Udang tuh. Senin. 2, 3. 3. Wih, sekalian 3, guys. Jadi kumah yang beli hijau apa? 2? Nah. Iya, nu hijau. 2. Dia beli glowfish-nya 2. Anu hijau kabehnya. Awas nu konengna kasup ke. Tapi emang lajo asal lu caang sih nya. Asal lebih ngejreng teh. Menang-menang kamu sekarangnya kembali ke balik. Ini ada juga Danio yang pink. Ini bisa jadi gede tapi? Mau malas segitu. Ukuran maksimal. Mana Angus Chan? Ah, ente mah ngalana cik gede langsung beunang. Ini si jiji ya. Oh, ada caangnya. Oh, nunggu deh. Oh, sudah parah ya. Wasbol. Ini ada ikan siklid-siklidan. Orang. Bisa kalian pun jangan cari. Cari mau aduk. Ini ada tetra glowfish. Ada pink halus ya? Pink halus. Ada ini. Ungu ke halusnya tau? Iya. Ungu tanah pink. Ungu. Ada ikan diskus juga. Karena di toko ini saya dan Bang Deul tidak menemukan ikan yang benar-benar kita cari, jadi rencananya kita mau mencari ke toko ikan lainnya untuk mencari ikan yang kita inginkan, yaitu saya Tetra Cardinal dan Bang Deul dia sedang pengen ikan koki mutiara, guys. Jadi sabar apa? 20. Oh, 20. Oke, guys. Karena di toko yang tadi kita tidak menemukan ikan yang saya cari, yaitu Tetra Cardinal. Jadi saya sedang nyari jeler, guys, ya. Tahu jeler? Enggak. Jadi kita lagi menuju ke toko ikan berikutnya yang ditunjukin sama si Mamang parkiran tadi. Semoga di sana ada ya, guys. Dan ini adalah toko ikan berikutnya dan lagi-lagi sayangnya saya tidak menemukan ikan yang saya cari, guys. Susah banget ternyata ya. Di sini juga ada beberapa ikan kecil dan ikan predatornya juga. Ini ada ikan cana yang berukuran lumayan besar ya, guys.
daripada pulang kita tidak membawa apa-apa, di toko ini saya beli 2 ekor ikan moli, guys. Jadi 4.000-nya tuh, kedapnya. Oke, guys. Jadi toko yang tadi pun tetap sama ya. Belum ada tetra kardinal. Tapi seenggaknya saya beli ikan moli 2 biar nggak terlalu kosong lah. Jadi ini rencananya kita mau kemana, Bang? Cilebut, Gang. Siap, ngomong tepat-tepat. Jadi rencananya kita mau ke toko ikan berikutnya sampai menemukan ikan yang kita cari. Ya, kasur. Kalau sampai pada akhirnya ya kosong semua, ya udah sih, lebih baik kita pulang aja. Oke, jadi pada akhirnya kita tidak menemukan satu toko pun yang menjual ikan yang benar-benar kami inginkan ya, guys. Jadi kita berencana untuk pulang aja, dan Bang Deul pulang ke rumahnya dan saya pulang ke rumah saya sendiri, dan langsung mengoptimasi ikan saya di tank ini ya, guys. Saya masukkan ikan dengan plastiknya dengan keadaan masih tertutup rapat ya, guys, belum dibuka sama sekali. Cara ini bertujuan agar si ikan bisa beradaptasi terlebih dahulu sebelum masuk langsung ke tank punya saya ini ya, guys. Jadi si ikannya bisa mengenal lebih dekat dululah dengan lingkungan sekitar sebelum benar-benar masuk ke dalam tanknya. Setelah menunggu beberapa menit, saya pun langsung merobek plastiknya dan melepaskan si ikan ke dalam tank ini ya, guys, agar si ikan bisa berenang bebas dan lebih mengenal dengan teman-teman ikan lainnya. Oke, guys, jadi inilah ikan moli saya yang sedang berenang-berenang di dalam akuarium. Harga ikan moli ini cukup murah ya, guys, sekitar 2.000-an. Ya, memang 2.000-an tadi saya beli, dan cukup enak lah dipandang di dalam akuarium. Dan pada akhirnya saya dan Bang Deul tidak menemukan ikan yang kita cari selama ini, yaitu tetra kardinal dan ikan koki mutiara. Dan mungkin cukup itu saja video dari saya. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai bertemu lagi di vlog berikutnya, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.